rusak nih kalau diketok. Iyalah. Di atas ini yang saya bilang nih, somplak ini sering. Diketok. Waktu itu apaan saya suruh ganti sama orang. Pernah saya kejadian sekali. Suruh ganti sama orang nih. Ininya somplak. Orangnya enggak mau tahu lagi. Padahal yang ngegetok bukan dari Om. Kita. Kita yang kerja nih, kompresor masih nempel. Oh, coba diketokin. Kita ketokin ininya kan, ini masih nempel begini, ketokin ininya pulih, teng teng teng, miring begini kan, pletek ininya somplak. Jadi enggak bisa pasang snap ring. Jadi pelajaran harus diturunin. Nah, saya enggak mau lagi udah, cukup. Iya. Cukup sekali udah. Mm-hmm. Besok-besok kalau ada yang begitu, silakan buat tempat lain. Iya. Enggak mau saya. Benar. Enggak mau udah. Janjinya enggak mau. Turun. Apalagi lagi nak keras bener ditariknya baru bunyi kotak. Iya. Abis. Ininya nggak ada yang jual soalnya. Akhirnya itu nggak ada yang jual. Makan. Tahun kemarin. Tandanya juga beda sih. Teman-teman. Ini juga udah habis. Udah habis. Magnet juga pasti ganti ya. Satu set. Satu set. Dus misal itu barang KW om. KW ya. Iya. Orinya tuh ori kayak gini kalsonik nyopot dari itu kan dari kompresor. Harganya 1 juta lebih. Gak ada ya barunya ya. Gak ada barunya nggak jual potnya aja. Aneh. Saya udah keliling kalau ada saya beli. Nggak usah ini nggak masalah. Ya ini ya harus satu set berarti ya. Kalau ada asli kalsonik begini saya beli. Gitu. Saya udah beli pasti saya ada stok. Iya. Baru banyak cuman mesti ambilnya 100. Buset. 100 piece. Enggak kuat. Iya. Dananya. Jadi lah. Barangnya ada Jawa Timur. Oh. Seal baru. Back.
lumayan kotor lah ya segini. Oh iya ya, cupnya juga anginya udah lumayan berlendir. Mayap terus kotor banget ini mah. Kelihatan dari samping mah putih ternyata. ada yang dari samping dilihat begini nih. Lihat kan pintu begini kan? Dari samping mulus ini, mulus. Ambilnya penuh. Enggak diin lah. Kotor ini segini mah. Kotor lah. Pas pas bongkar. Berapa tahun itu? Ini dari baru kayaknya. Bukan, ada yang dekat pas rebo kan? Itu oh bukan masa dilar ya. Oh iya gitu ceratas ya. Iya ceratas ya, itu sama hampir mirip itu ya. Tadinya mah enggak dilem, Om. Bocor dong kalau enggak dilem. Bukan. Kalau enggak buka dashboard, kalau enggak dilem enggak apa-apa. Oh, kalau buka dashboard. Iya. Kalau enggak buka dashboard enggak bisa copot. Copot. Dilem enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau lebih bagus dilem enggak copot-copot. Itu yang masalahnya dicopot ini orang sana. Makanya kadang-kadang kalau buka itu dipotong. Waduh. Iya dipotong bener-bener. Repot itu mah. Dia nggak tahu cara ininya. Beginiannya dipotong nih. Sakit. Ampun ya kawan. Bersih bersih.
Di airin kenapa om? Biar naik ke atas. Oh biar naik. Gak di airin emang apa-apa. Lama kamu gak? Go back.